Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Laili Davi Channel. Video kali ini akan membahas kereta api Jayakarta. Kereta api Jayakarta merupakan kereta api jarak jauh dengan rangkaian ekonomi premium atau biasa dikenal dengan kereta api premium. Berdasarkan aturan perjalanan kereta api terbaru di tahun 2021 ini, kereta api Jayakarta memiliki rangkaian panjang, yaitu mulai dari lokomotif, dilanjutkan pembangkit listrik, kereta premium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian dilanjutkan kereta makan, di belakang kereta makan dilanjutkan dengan premium 10, 11, 12, dan yang paling belakang premium 13. Berbeda dari biasanya, kereta api ini memiliki rangkaian panjang dan juga memiliki dua kondektur saat berdinas. Relasi dari kereta api Jakarta yaitu berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan stasiun Solo Balapan, Lempuyangan, Kutawarjo, Gombong, Kroya, Purwokerto, Perupuk, Cirebon, Jatibarang, Bekasi, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Dan buat teman-teman yang mau naik kereta api Jakarta, untuk tarifnya kalian bisa langsung aja cek di aplikasi KAI Akses untuk kemudahan pemesanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan dapatkan notifikasi terbarunya. See you on the next video. Bye-bye.